أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Ayat 90 sampai 95 surah Hud habis kisah Nabi Syuib dengan kaum dia. Dalam ayat 90 ni Allah Ta'ala firman royak Nabi Syuib minta supaya kaum dia ni istighfar. Dah banyak doa duk kecek royak. Nabi Syuib royak katanya wastaghfiru rabbakum. Dan memintalah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya. Ini wing warn daripada seorang nabi kepada kaum dia. Minta sesungguhnya Tuhanku amat mengasihani lagi amat pengasih. Hak ni ada yang panggil satu benda yang wallahu alam lah dalam kitab tafsir ada tapi saya mikir tak siapa. Mula-mula Tuhan katanya wastaghfiru rabbakum. Rabbakum maknanya Tuhan kamu. Dalam ayat tu lah juga inna rabbi sesungguhnya Tuhanku. Apa Nabi Syuib kecek lagi tu? Hak ni kita tak sabar eh. Hak ni kena baca rela tafsir. Bapa boleh Nabi Syuib kecek Tuhan kamu patu Tuhanku. Dalam ayat tu lah. Nah. Qalu ya Syuib ma nafqahu kathira mimma taqul. Puak-puak dia jawab lagu mana? Ni puak dia ni puak Nabi Syuib buat tak reti. Padahal ia reti tapi buat tak reti. Dia kata gana? Mereka berkata, wahai Syuib, kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu. Padahal bahasa tu lah tu. Nabi Syuib kecek dengan bahasa puak dia, bahasa tu lah, adat tu lah, pesan tu lah. Tapi dia jawab katanya, aku tak reti, hak muda kecek. Ini nak ayat katanya, berasa lagu mana seorang nabi apabila dia pergi kecek, dia pergi royak, puak dia royak katanya tak reti. Padahal dengan bahasa mudah-mudah ya kecek. Kalau puak Nabi Nuh dulu, hamu kecek Nuh, aku nak katuk telinga ni. Tengok, pah berasa lagu mana. Kalau misal katanya orang-orang zaman lah ni kita pergi ceramah, orang katuk telinga belakang. Katuk kita klik lalu. Tak ada nak kecek banyak. Buat kan aku kecek mu tak reti.
Tak reti, bukan tak reti, wak tak reti. Wak katut ni. Masya Allah. Ni nak puak-puak dia, wak kau tak seterimu ajari Allah Ta'ala. Ya raya katanya, aku tak faham, tak reti gapo hamu duk kecek mu duk kata. Dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami. Tengok, ya hina lah. Sebab apa? Sebab orang jadi Nabi ni, dia mai cai kamlang. Dia tak tapa, dia tak gocoh, dia tak guna kekasaran dengan orang dia. Nabi-Nabi ni orang lembut. Lembut lagu mana? Bukan arti katanya dia lemah dalam diri dia. Tuhan tak say dia guna kekasaran. Guna kasar ni, bukan dasar Islam, bukan dasar Rasul dah. Semua dalam Islam, dalam agama Islam sejak daripada awal Nabi sampai ke akhir dunia, semua guna lemah lembut dan perondong, kecek pergi mari, peher sama peher. Tak peher hari ni, esok. Kalau tak peher esok, mengurpeh. Tak peher mengurpeh, boleh jadi. Semua hidup ni ada tu, sekali mu peher. Kalau tak peher juga dalam semua hidup ni, pakai akhirat lalu sini. Akhirat lagi pakai hong belakang. Hong, hong. Oi, aku duduk atas dunia dulu. Aku reti tapi aku buat tak reti. Hong, sungguh dalam akhirat sikit lagi. Itulah. Dan kalau tidaklah kerana kaum keluarga kamu, kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu dengan batu hingga mati. Jadi ada lagi pasal kering-kering cai sikit. Eh, kalau dia buka sepupu poye kamu mengaku ni cerak dah. Lama dah. Aku jek, aku tapa, aku gocoh, aku ambil batu lepak atas mung. Tapi dia ingat katanya orih. Supaya orih kita dok kecek. Ah, aku gerai, aku gerai. Tapi aku diingat orih tu. Ha dah. Ya dah. Aku diingat orih. Kalau dia bukan orih, lama dah aku ambil. Ha ni, orang di zaman tu pun ya ingat lagi. Walaupun Nabi Syu'ib ambil ajari Allah Ta'ala menghidup wayak, wayak, wayak. Puk-puk dia tak seterima. Eh, bakpa lah. Aduh, wayak. Aku duduk sembuh mari lama dah. Menghidup wayak suruh aku tinggal. Eh, ha lagi tu. Masa nak marah tapi cakap. Tapi tak ada arah mewarih aku. Kalau dia bukan warih, lama dah. Aku tahu. Aku kamu. Ha, gitulah. Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami. Ni nak ayat yang hino, sehino-hino kecek dengan seorang Nabi. Nabi Syu'ib berkata pula, Masya Allah. Ni dia panggil ayat ni tu, hadut ayat dia. Duk sontana di antara Nabi dengan puak-puak dia. Berapa orang lah Nabi ni? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Ha tu. Lama ni Nabi Syu'ib. Ayat lepas pada ni beberapa ayat ha Nabi Musa pula. Nabi Musa dengan siapa? Dengan Firaun. Nanti kita ngaji lepas pada ni. Nabi Syu'ib berkata, "Wahai kaumku," tengok. Dia tak kata puakmu. Dia panggil apa? "Hei kaumku." Kalau kita kecek sambil ni, "Hei puak kita." Ha gitu. Puak kita belakon. Semua tak ada. Bukan katanya orang duduk dalam sejik saja dok. Semua. Siapa yang pahal bahasa Melayu, bahasa kita duduk kecek, puak kita belakang. Ha gitu. Tapi jangan duduk mengaku atau puak. Orang pada hentang, bukan puak kita. Puak kita belakang semua. Adik-beradik kita belakang orang Islam. Sebab Nabi Syu'ib dan Nabi-Nabi lain, belum pada Nabi Muhammad ni, dia kecek dengan kaum dia. Ya. Sebab tu dia panggil, "Ya qawmi." Hei kaumku. Gitulah. "Wahai kaumku, mengapa kamu bersikap demikian?" Masya Allah. Kecek lembut. Tak apalah. Dia jadi gitu. Nah, gitulah. "Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia daripada Allah, serta kamu pula jadikan perintahnya sebagai suatu yang dibuang dan dilupakan di belakang kamu?" Ni Nabi Syu'ib kecek. Tak sah duk tengok keluarga sangatlah. Maknanya tak sah duk kerincai keluarga lah. Aku ngamu sungguh katanya jadi waris pupu poye. Tapi bakpo mu tak ambil ugamu, ambil ha Allah Ta'ala. Mari duduk besar. Mu duk tak sah duk besar aku lah.
Jadi seolah-olah katanya Nabi Syu'ib nak kecek dengan puak ni katanya, mu tak usah duduk kira dengan aku haworih sangat lah. Ambil ugamu mari tok depan. Ha tu gitu. Nak boleh jadi tak usah duduk kerincai ha. Ha kita ni kaum kerobak. Aku ambil benar-benar mari royak kepada puak mu. Terimalah mudah-mudah. Ambil lah amal, gunakanlah mudah-mudah. Ingat kepada Allah lebih banyak daripada nak ingat katanya kita ni jadi waris-waris. Ha waris-waris tak ada duk gapo ni. Sebab tu dalam Islam ni ya kira katanya dah kalau sekiranya orang walaupun waris-waris mak pak sendiri pun. Dalam banyak-banyak ayat kita selalu duk dengar. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa amwalukum banyak tu hai ayat di dalam surah tu At-Taubah pun ada, dalam surah lain-lain pun ada juga. Ayat katanya kalau sekiranya pak mung, mak mung, adik-beradik mung, kaum kerabat mung, hijau-hijau mung, hak muduk takut katanya nak rugi kau, harta benda mung yang banyak. Kalau dah mung kasih kepada benda ni banyak lebih daripada Allah, fatarabbasu tu hai ayat. Kalau gitu mu tunggu, nanti tengok Tuhan nak waktu ke bandar. Sebab Allah wayak di dalam Quran ni tak? Kita dengan mak pak, dengan adik-beradik, dengan anak, dengan bini, dengan apa semua, kita kena tak, we jadi wrong, we jadi bawah lagi daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Jihad fi sabilillah. Ha ni cerak-cerak-cerak tu hai wayak di dalam Quran. Wayak katanya, kena kasih kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad untuk nak menegakkan agama Allah Ta'ala di atas muka bumi, lebih daripada kita kasih kepada mak pak, anak, bini, kerja kita, harta benda kita lagi. Tapi cuba kita tengok sungguh-sungguh ni, hak ni kita kecek awam cing maput. Kita zloni-loni ni, wik nanti ni kita kesaya kepada siapa lebih banyak? Cerak dah. Orang ada dekat dengan kita. Kita kasih kepada harta benda kita. Sungguh katanya mulut, ah saya kau Tuhan, ah saya kau Rasul. Sebab tu orang dia tak seterima ajaran Allah, ajaran Rasul. Cik katanya orang tu, dia lebih kasih kepada benda dunia, lebih kepada Allah dan Rasul. Duk terikat dengan benda dunia banyak. Ay, kerja aku, ah, kalau dia aku tak pergi. Rugi hari ni, duit tak boleh bilai, tak boleh bubuh dalam poket. Bawa boleh duit pak, bubuh dalam poket. Duk dia, duk dia. Yang itu baik, yang itu baik. Saya. Kerja ha tu ha apa ha semaya ha ah tak apa semaya lewat-lewat tak apa ha gaduh kerja suka semaya hari semaya kadang-kadang dak ngaji dak amal dengan sunnah dak lepas tu menetai pula ha patu kau tu lagi tak khabar katanya duk kasih kepada ke dunia lebih daripada Allah dan Rasul dan jihad. Ya Allah kan. Sebab itulah gapo hok di hok tu heraya. Kesoh-kesoh zaman Nabi dulu-dulu tu. Duk royak so kita boleh ambil bodrian. Yo sungguh. Hok Nabi dulu duk kecek file tu lor kalau kita kecek. Filatullah, rayatullah, cuma bot dia tak serupa. Kalau rayat-rayat, ha, ni praik ni, dia kecek lagu ni. Praik tu kecek gitu, tapi serup tu baik. Hak tu lah ya. Ha, tu. Orang yang berlain ni, hak tu, Nabi tu. Hak ni Nabi ni, hak ni Nabi. Lah ni serupa, gitu. Walaupun tak ada Nabi sekalipun. Tapi tabiat manusia ni, hak tu lah ya. Ha, tu. Cuma backhand yang tak serupa. Ha tu backhand bahasa itu. Ha ni backhand bahasa ni. Orang hak lemuk, orang hak baik. Dia lemuk baik situ. Lorong tu lor. Ha ni lah kita kena ambil bodrian alamka daripada kisah-kisah Nabi. Kisah zaman-zaman dulu. Ha ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi. Nabi duk wayak. Kita mari fikir, oh sungguh. Sungguh manusia ada buat gapa atas muka dunia. Hak menetek, menetek. Hak kasih, hak sokong, masya Allah, sokong situ. Royaklah gajah rima pun, dia terima belakang. Tapi orang yang tak saya terima, royak sikit je. Mula mengaju, mula tak segi sejik, mula tak saya mengaji. Mula masai muka, mula jadi payah bahasa manja. Lagu tu, ni kecek bahasa mudah-mudah lah ni, peher ni.
Jangan gaduh manja, jangan gaduh mengaju, jangan gaduh ayah baso, nak royak gapo pun tak leh. Tek sikit tak leh. Cuik atau cuik sikit, royak nasihat sikit, tak hari lah sejik. Tak ngaji lah. Itu payah tu. Sebab tu, kita kena jadi mudah-mudah ya kita ni. Mudah beki, mudah bentuk, mudah terima, mudah ngaji, mudah hajar, mudah belakang. Tapi jangan jadi orang yang mak ngai. Riap ngai, di. Temak ngai, mai dai. Faham tu nak? Tu pasal siya dua-dua, ngai dua tu. Riap ngai, di. Tapi mak ngai, tak boleh. Orang Melayu kita panggil mak ngai, mak ngai. Ya lah dah tu. Mak ngai dah tu. Apa saya? Gonyuh belakang, boleh belakang, gotu kau ni. Hak jahat pun boleh, gotu pun boleh, boleh belakang. Ni tak ada. Sebab itulah kita ajar diri kita. Dua kara, saya boleh dibaca tak habis lah sekarang ni. Nak ayat tu dua kara lah. Hak penting ni. Tarbiyah, tazkiyah. Ni one kara. Tarbiyah maknanya didik ke asuh jadi molek bentuk. Orang kita ni tak akan jadi molek kalau mai pan kerabuankan tarbiyah. Tak akan jadi molek. Walaupun reti, gotu reti goni ilmu siapa kau tinggi, tapi mai pan kerabuankan tarbiyah, mai pan orang. Yang keduanya tazkiyah. Tulis nak-nak supa. Tarbiyah, tazkiyah. Tazkiyah ni maknanya menyucikan. Penyucian. Maknanya gua jadi cuci bi. Otak kita, cara kita mikir, cara gapo semua cuci bi. Zahir dan batin. Tak ada berdeki, tak ada pelekeh kok orang, tak ada terlekat dengan dunia. Ha tu. Tak ada kena tipu kau syaitan. Hawa nafsu ada, tapi dia boleh kopkum hawa nafsu dia. Ha tu. Nyakit-nyakit hak ada dalam hati apa sen karuk-karuk. Cuma berdeki wahimu pak kok orang tengok orang pelekeh, takabur. Berasa warga tu nak tunjuk-tunjuk kok orang. Ha ni jangan we ada, jangan we ada. Tu tazkiyah. Lepas tu zahir luar pula alhamdulillah. Nampak katanya orang ni adalah orang bersih, orang cuci. Barulah jadi wali Allah Ta'ala sungguh. Ha, ni. Ni tu heraya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dakkah wali-wali Allah tu tidak ada sedikit pun takut dan tidak ada gerum, rusing, bosan dalam hidup dia. Sebab tu orang dia sapa ke martabat dua saat ni dah tarbiyah dengan tazkiyah. Hidup di atas dunia walaupun kita tengok zahir tamada-tamada, tapi jangan dalam dia hidup dia masya-Allah. Diam. Ha tu. Tu penting ni. Sebab tu nabi-nabi semua ni adalah orang jujur, orang baik belakang. Lepas tu kita pun kena duduk pasal itu. Kurang-kurangnya bayar-bayar nabi tak apa dah. Kalau orang Melayu-Melayu kampung dia kata kan pada tak kuku. Nah. Kita pasang orang lemah-lemah tengok orang-orang aling, orang-orang pasang hebat-hebat. Ay, aku lah. Kalau boleh, tak kuku dia pada dah. Tu nak ayat katanya. Kita pula gitu. Pada tak kuku Nabi. Jadi cuci hidup kita. Lepas tu marilah kita pakai pahal kera'an molek, pahal sunnah molek. Jangan tinggal dah sunnah Nabi. Jangan minta maaf ni. Jangan hanya kita duk besar hak ra'i saja dengan kita tinggal sunnah Nabi. Hak ni tak boleh. Dua-dua tu kena pergi kedua. Kena pergi kedua. Sunnah sebagai syarah kepada ra'i. Ra'i ni sebagai apa? Piping. Sunnah dan piping cara hidup kita. Barulah insya-Allah hidup kita akan molek. Dunia, akhirat, siapa ke kita duduk dalam syurga pun. Alhamdulillah. Berasa katanya pumcai. Dan gembira, suka, bahagia dengan sebab kita duduk atas muka dunia, kita faham sungguh agama Allah. Nah, insya-Allah kita sambung semula 2-3 ayat lagi untuk perhabis kisah Nabi Syuaib dengan kaum dia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.